Yo, what's up guys? Tanya yang mintu ta. Kamu ada pang kantor Bang Buris. Pak Buris saya fulla ta. Tanya yang mintu. Ida mantap benar ya ta. Anu ta kan tu adakan Q&A, dibaca serah pertanyaan-pertanyaan sih ya. Tapi sebelum data, nak lupa klik tekan tombol subscribe dulu. Subscriber nih ya, pokok subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe channel Diminta, langsung masuk ke ruangan Bang Buris. Siap, langsung masuk. Kemudian aku sih ya di masih noto saya Bang Buris dan tetap pantu video cuplikan profil diri. Pantu video tak. Nama lengkapnya adalah Boris Saifullah. Karib disapa Bang Boris. Lelaki murah senyum ini adalah seorang presiden direktur dan CEO dari PT Borsya Cipta Komunika, sebuah perusahaan produsen dan penyedia kabel serat optik di Indonesia. Tidak hanya sebagai CEO sebuah perusahaan besar, Boris juga tercatat sebagai Ketua Komite Korea Kadin Kota Bandung, Ketua Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi atau APNATEL Jawa Barat, dan berbagai kesibukan lainnya. Di balik kesuksesannya, siapa sangka lelaki yang hobi badminton ini pada awalnya adalah seorang pekerja migran atau PMI di Korea Selatan. Puluhan tahun bekerja sebagai pekerja migran membuat Boris mampu menyerap energi negeri ginseng yang terkenal disiplin, ketat, dan terkontrol. Kecakapan dalam bekerja dan keuletannya dalam mempelajari budaya dan mentalitas kerja orang Korea Selatan menghantarkan Boris pada posisi top manajemen perusahaan Korea Selatan saat itu, seperti menjadi Marketing Director Korea Optic Technology, KOT, Local Director Indonesia Optic Technology, IOT, Manager Production di Jinyoung Chongmil Korea, dan berbagai perusahaan asing lainnya. Hingga kemudian, kejayaan membawa Boris mencapai titik balik. Beliau ingin pulang dengan sukses dan memiliki perusahaan sendiri, PT Borsya Cipta Komunika. Inilah sebuah perusahaan yang dimiliki dan dirintis sendiri oleh Boris Saifullah sepulang dari Korea Selatan. Ingat lagi, tanya nyumin kamu ada pang kantor Pak Boris Saifullah tak? Jadi diulang kembali bahwa kita adalah pertama Presiden Direktur dan CEO PT Borsya Cipta Komunika, Komisaris Utama PT Borsya Mistek Korina, Ketua Komite Korea Kadin Kota Bandung, dan prestasi terbaru adalah Ketua APNATEL Jawa Barat, Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi. Jadi mari kita sambut bersama-sama Pak Boris Saifullah. Mantap. Jadi terus sudah klik Bang Boris, klik Bang Kantor ya. Ya mantap. Jadi pencapaian-pencapaian kita dan kesuksesan kita kan adalah luar biasa sukses nah. Jadi apa dikepinga sia baru sampai pang titik ta? Coba sia Sebenarnya cuma satu aja rahasia sebenarnya. Kita berani nggak keluar dari zona nyaman. Iya, zona nyaman. Kami masih berada di zona nyaman. Kita masih situ berpikir jam tamu. Iya, jam tamu. Ya, seperti itu saja. Betul. Nah, tentu dalam pencapaian kita banyak sekali proses-proses yang harus saya lalui. Ya. Saya harus meninggalkan bangku sekolah. Saya harus meninggalkan kampung halaman bukan di Indonesia tapi di luar sana. Ya. Di Korea sama Vietnam. Betul. Kebetulan ada pertanyaan ya Bang. Tidak le kampung Korea, Bang Boris ta. Saya berangkat ke Korea tahun 97. Ya, berarti sekitar 15 tahun. Oh, 15 tahun saya tetap ke Korea 15 tahun tapi sampai hari ini saya tetap ke Korea. Iya.
karena kita kan ada kantor cabang di Korea, ya, kantor cabang perusahaan di Korea. Dan tadi satu lagi ya mungkin saya tambahkan, bagi saya capaian-capaian apakah si PT apa CEO PT Bursa Cipta Komunika, Komisaris Utama BMK atau Mas Abis Korina, atau Ketua Komite Korea Kadin Kota Bandung, Ketua Abang Jawa Barat. Tapi bagi saya itu ada yang satu ada pengabdian yang itu sangat sangat prestisius bagi saya, itu Dewan Penasehat Quick Response Jawa Barat, khusus di bidang telekomunikasi. Dewan Penasehat Quick Response Jawa Barat. Dan ini adalah salah satu wadah atau badan lah yang diciptakan oleh Pak RK Jawa Barat. Langsung Ridwan Kamil. Langsung untuk memberi kenyamanan kepada masyarakat untuk merespon segala keresahan, masalah masyarakat. Ya jadi quick response semua, ada telekomunikasi, listrik, apa bla. Dan saya itu khusus di bagian pengembangan telekomunikasi. Jadi misalnya di satu daerah Jawa Barat yang harusnya sudah ada jaringan seluler atau apa, tapi tidak, itu bisa saya bisa berbicara langsung dengan telepon atau Kemudian tuh Arun sampai saat sempat viral siapa semalam tentang Facebook, IG, WhatsApp bahwa saat pelantikan ketua APNATEL kan, saya pengusaha-pengusaha nasional bahkan pengusaha Korea datang. Selalu ya tampilkan budaya Semawa, entah kali MC dikenal lagu adat Semawa, menerima tamu dikenal lagu adat Semawa, bahkan lagu Putu Tanu ya nyanyikan pangkat enggak tuh ya, meluk pas ya. Jadi sejujurnya ada berapa sentilan yang pernah saya dengar bahwa polis ini kenapa tidak buat perusahaan di Semawa? Iya betul. Kenapa di Jawa Barat? Kenapa membesarkan Jawa Barat? Dari segi bisnis, mungkin saya menguntungkan di Jawa Barat, itu yang pertama. Tapi dari segi hati saya ingin di Sembawang. Apa saya ingin lakukan di Sembawang? Bahkan tahun kemarin, saya sudah mencanangkan, bahwa itu sudah masuk ke tahap 98% akan saya laksanakan. Betul. Membuka cabang perusahaan Bursa Cipta Komunikasi ini di Sembawang. Cabang di Cici, bahkan enggak. Tempatnya atau ruangan gedungnya sudah kita lihat ya, dan tempat-tempat yang strategis. Tetapi kita kembali lagi bahwa infrastruktur yang menunjang bisnis saya ini, bisnis kami ini belum bisa menunjang. Kita lihat aja pelabuhan Badas, kelengkernya aja kadang 2-3 hari itu udah masalah sangat lama ya. Malah ada yang 1 minggu. Iya. Itu kendala kita. Jadi, mungkin saya orang Sumbawa mungkin kepingin langsung membuat, tapi saya buat terus gimana dari perusahaan. Jadi walaupun kita bisa sukses di kancah nasional, tetap ada rasa kebanggaan yang bisa diberikan Tawa Sumbawa. Tapi kemudian langsung lanjut kita ke pertanyaan melalui ketua-ketuan di Israel dengan ada banyak Instagram kan penuh data kaling Fezatra underscore. Apa tips agar bisa menjadi seperti Bang Boris, kemudian Rosmaya 96 underscore, bagaimana tipsnya Pak ketika kita mulai suatu usaha, Hendra 06946, bagaimana cara mengambil bisnis yang baik, Pangeran Salju, ketika Bapak di keadaan terburuk, patah semangat, apa yang membuat Bapak selalu maju dan semangat? Nah, kita mungkin terangkum dalam memulai sebuah bisnis, dan apa miluk cara motivasi dalam bisnis? Saya selalu jadi aku tiap aku beang permasalahan, tiap aku beang apa di ruang-ruang publik, baik itu di fakultas atau pangme ini. Cuman terlalu bayar rahasia sebenarnya. Kalau tidak ada yang mendot nonda di cerita ini mungkin bagus. Nah yang itu pertama, itu niat. Niat. Kami nonda niat, kami lu kita lakukan sesuatu. Betul. Itu yang pertama. Niat. Nah setelah kita temukan niat, dari niat inilah kita bisa memilih itu pilih apa bisnisnya sesuai ke passion kita. Jadi bisnisnya sesuai ke apa dan apa nanti kita sesuai ke hati. Tapi bukan berarti kita tetap fokus dengan sekali-kali kita itu pindah ke Berlin kan. Tapi kita mulai dulu dengan passion kita itu semula ke apa dan apa diri kita kan. Yang pertama setelah ada niat berarti akan ketemu ya apa ya bisnis itu laksanakan. Setelah itu dapat mau bisnis A, aku mau bisnis A. Contoh aku di telekomunikasi. Nah berarti
harus benar-benar gigih untuk menggapai apa di rasa kita. Iya, betul. Nah, setelah berjuang sekian bulan, sekian tahun. Nah, data siong berarti apa? Siong berarti langsung kan? Iya, iya. Siong langsung kan langsung dapat kita enggak. Karena semua butuh proses. Ah, butuh proses. Iya. Dan mereka harus tanya aktif sekali ini. Mie instan bae di instan sih ini tetap setelah gitu bungka bungkus dua aduk serai bumbu nah jadi enggak dari instan pembunuhnya ada. Nah setelah melakukan kerja keras mungkin tepat waktu ya. Bla 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 disiplin, disiplin. Betul. Nah berarti kamu melakukan saya ya. Nah jadi setelah kita lakukan semua ini berarti kali suku bae ya, sukses suku. Atau enggak baru atau enggak ya. Misalkan kan ada kali suku. Jadi usaha kita mungkin 99% mungkin usaha kita, tapi betul. Di suku di 10% dari saya persen kan kali Miriana ya, enggak campur tangan Tuhan. Jadi itu serahkan sih. Nah, cuma turunan berarti sebenarnya. Iya, oke. Okay. Jadi aku saya pemuda Pang Semawa milenial ini masih bingung, dia masih gelisah dilema masalahnya langsung baik niat yang baik seperti disampaikan oleh Pak Muris kita. Kemudian selanjutnya tahap kali dua Sakinah 12. Kali satu bertanya apa perbedaan yang dirasakan dari pemuda di Korea dengan pemuda Indonesia terutama di Sumbawa. Terima kasih Pak Muris. Perbedaan kan jelas tuingo kan. Ya. Siong kalian pemuda, tapi kalian seraya. Seraya. Ya, mungkin SDM. Ya, SDM. Nah, siong dalam hati SDM kita lenge. Betul. Siong dalam hati dari kita buruk, tapi perlu diperbaiki. Ya. Nah, itu Korea ta kan tuingo. Begitu disiplinnya mereka menyiapkan hidup. Betul, betul. Jadi, yang pertama. Yang kedua, begitu dia mencintai negara sendiri. Mencintai negara kan, terus mutu tuh keserah, aku cinta Indonesia. Ya, tidak betul. Perlu. Betul, betul. Nah, tapi dengan membeli produk Indonesia. Ah, terus iya. Membuat apa? Tupina perusahaan 100% harus lokal. Iya, 100%. Kalaupun Nonda Bang, raw materialnya dari luar tapi kan minimal Tupina lokal. Betul. Karena nan di sini di utama. Ya, jadi inti ya. Nih SDM kita masih ketinggalan jauh. Iya. Contoh kecil baik. Iya. Budaya antri. Budaya Korea, antri. Korea telah mereka 1000 tahun angkang. Ini berarti dia akan berada 1001. Nah, tapi kita Lamingka 1001 nya berada nomor 1 berantem. Betul. Nah, itu budaya antri itulah yang dia harus diperhatikan benar poin Indonesia. Iya. Bukan cuma Semawa tapi Indonesia. Iya. Misalnya Pang Semawa itu kita mengkat antri misalnya di sini bensin misalnya pom kebayan orang dong mengkat lempo tahu sate dulu misalnya butuh tompok dan kemaris nih kebuli misalnya dulu Pang Semawa. Terus yang terakhir kita pengen pertanyaan terakhir kali tadi Ani DN. Bang Boris kan sangat lama tinggal di Korea, sementara kita orang Korea seperti Opa Ayushi itu ganteng-ganteng dan kami juga milenial ngefans sama mereka. Bagaimana cara Bang Boris menyaingi kegantengan mereka? Sebenarnya tuh gerah ganteng kan satu Korea buat Indonesia. Iya, betul. Nah, gerahnya kan sesuai dengan passion. Iya. Nah, bahkan aku kadang-kadang juga ngikutin passion orang Korea. Oh, iya. Jadi jangan takut untuk merubah penampilan. Tapi ada doa. Iya. Namun itu Korea kenan leta. Pantas kaki kita tuh kenan denan. Betul. Ya. Jadi itu pantas lagi diri kita sendiri. Ngalamin maaf misal kulit tuh putih, bah cocok apa apa sama. Iya. Tapi lah kulit tuh agak unka kan tuh milo kubalong. Jadi masalah gerah lagi ini. Nda masalah. Jadi menurut Pak Jimin terpasang sekiopang, Bang Boris tak ayusi dan Pak Rindu Semawan. Kita terakhir tau Bang, pesan sih tau lah pemuda Pang Semawa, terutama di saat mulai bisnis, segala macam kita dan siap senapat terakhir. Jadi salah satu syarat negara sukses atau daerah berkembang itu makin harus tuh sepenuh jiwa entrepreneur. Sepenuh jiwa entrepreneur. Kita kan misalnya di negara-negara apa negara atau daerah itu makin luar biasa, keliling-keliling itu super luas, nanti itu semua baik. Jadi mungkin nawar angkang Lombok, Luang, Surabaya, Jakarta dan selanjutnya. Dan aku diharap pemimpin semua ke depan. Jadi pemimpin di
dalam arti sih untuk buaya atau pintar. Betul kan? Betul. So atau pintar atau penuh. Oh, penuh. Setan-setan ya. Pintar. Nah, tapi ya, kan ya, harus ya. Buaya tahu baik balong. Ya. Balong dalam arti apa? Balong dia bekerja untuk masyarakat, ya. Untuk diri sendiri. Dan balong penerima untuk tahu hebat dicoba mengabdikan diri untuk semua. Ya. Jadi jangan cuma berpikir balong tadinya sampaikan ku tahu, tapi balong tahu sampaikan ke masyarakat. Itu harus seria tuan. Sebab kami balong misal. Jadi akan berimbas ke pemuda-pemuda mungkin jadi balong. Nah, jadi sekali lagi bisnis berbisnis dari salah satu jalan. Iya. Mungkin kata kunci kalimat ini. Quote terakhir nih. Iya, siap. Aku mungkin ada quote itu lain. Itu saya itu sangat berbahagia dengan Tuhan memperkenalkan dunia bisnis ini kepada diri saya. Betul. Karena lewat dunia bisnis inilah saya bisa mengabdikan diri untuk diri sendiri, ya. Masyarakat dan betul. Negeri ini khusus sekarang semua. Oke, okay, saya bermukim pembadung tapi, ya. Tapi apa yang dilakukan nih minimal ada satu podcast mau salah satu contoh. Ya. Dua kali kemarin Abnatel kuadakan tetap ada identitas Mawang. Ya. Sebenarnya dan sangat berisiko. Iya. Nah, tapi tergantung miluk terutama pembandung. Ah, betul. Jadi terutama pembandung otomatis itu permisi dulu. Iya, betul. Bahwa kita datang dari Mawang. Iya. Perkenalkan Mawang di sini. Senang-senang kepada. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan dari hati, insyaallah pasti akan nyampe ke hati lagi. Tidak akan berbeda. Siap. Apa yang disampaikan dari hati pasti akan sampai ke hati. Sip. Jadi nah sore interview Q&A kali nyeminku Bang Buresta. Terima kasih mau dengar Adika mau bertanya. Good job. Mantap guys, Kang sudah tuh wawancara cuma Buresta. Jadi selalu support channel Minta. Nak lupa klik subscribe, like, share, komen. Mantap. Komen selanjutnya apa diperlu tuisi pangkotenta. Mantap sip. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.